Berlayar ke Depok di waktu pagi hari, sambil menulis lirik untuk lagu pop. Bilangnya begini, maksudnya begitu, kita abadi yang fana itu waktu. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang doanya mesti seragam. Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta, ku pasrahkan saja di dalam dia. Oh aku tak ingin menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali. Oh Pak Sapardi, aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan Juni, dengan murid cantikmu di UI. Ada berita apa hari ini, Dian Sastro? Hidungmu abadi nyaris seperti puisi. Lagunya begini, nadanya begitu, maknanya tak ada mirip seperti pejabat. Ternyata hatiku hanya selembar daun. Asialanku mudah terombang ambing, tapi ku tahu Tuhan kan merawat segalanya. Sebab katanya Jakarta itu kasih sayang. Oh aku tak ingin menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali. Oh Pak Sapardi, ku hanya ingin boti dengan sederhana di bulan Juni, dengan murid cantikmu di UI. Terus terang belakangan ku ingin jadi penyair, karang senjata lawan Taufik Ismail. Bolak-balik 7-Eleven ku tulis syair, sebab ku rasa di sana sangat spiritual. Ku tak bisa nulis yang indah dan berbunga-bunga, yang ku ingin langsung saja menikam di hati. Ku tak rela kau menangis, menerka gerimis di sepanjang lorong itu. Aku tak ada nyali. Oh Pak Sapardi, lihat Ari Reda jualan tiket di Cikini, bikin konser mini merayakan puisi. Oh Pak Sapardi, doa kami kirim dari sini. Cinta kami beri cuma-cuma, doa kami kirim dari sini. Woohoo!